Romo Daslan, Administrator Diosesan, para anggota Dewan Konsultoris, para imam, kaum religius, umat beriman, Uskupan Agung Indi yang terkasih. Romo Daslan pandai berpantun. Saya harus katakan, sejak kecil, sejak dari rahim ibu, saya tidak pandai berpantun. Karena itu saya langsung ke teks saya. Pada tempat yang pertama, saya sampaikan banyak terima kasih atas kerelaan hatimu semua dalam menyambut dan menerima saya, hamba Tuhan ini, sejak diumumkan oleh Takhta Suci pada tanggal 25 Mei tahun 2024 untuk menjadi gembala di Keuskupan Agung Ende. Hari ini saya di sini. Hari Sabtu lalu saya tiba di Jakarta. Saya butuh 8 hari untuk dengan seluruh badan dan hati tiba di Ende. Karena saya tahu, saya sangat sadar bahwa seluruh Keuskupan Ende membutuhkan seluruh diri saya. Karena itu, saya ada di sini dengan hati dan badan saya. Kamu tahu, kalau kita terbang dari Eropa sampai di Indonesia, ada jet lag, kita butuh waktu. Badan kita butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan ritme biologis yang ada di sini. Saya butuh waktu, dan sekarang saya ada di sini di antara kamu semua sebagai saudaramu, sebagai bapa, sebagai gembalamu. Hari ini saya secara pribadi datang untuk ada bersama dengan umat Keuskupan Agung Ende dan menjadi gembalamu demi mewujudkan bersama-sama kasih persaudaraan Kristiani sesuai dengan amanat Sang Gembala Agung Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya, saya menempati rumah uskup Keuskupan Agung Ende yang telah lowong sejak wafatnya Uskup Agung Ende terkasih Monsignor Vincentius Sensi Potokota pada tanggal 19 November 2023. Saya mengajak para imam, kaum religius, dan umat beriman semua untuk terus berdoa bagi karya kegembalaanku di keuskupan kita yang tercinta ini dan berpartisipasi dalam memelihara kasih persaudaraan sebagai bentuk ucapan syukur kita yang paling besar bagi gereja dan bagi para bapak uskup kita terdahulu. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati kita semua.